Komisi 8 DPR RI mendorong proses penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah gereja di Kota Cilegon melalui upaya komunikasi dan diskusi intensif dengan tokoh masyarakat setempat agar masyarakat pemeluk agama mendapatkan hak dan perlindungan untuk melakukan ibadahnya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun wadah komunikasi untuk memantau perkembangan proses pendirian rumah ibadah serta mendorong diskusi intensif dengan para tokoh masyarakat Kota Cilegon. Ini menjadi catatan khusus terutama bagi penegakan konstitusi kita dan tentu juga berbagai aturan di dalamnya untuk bisa memberikan perlindungan terhadap uh, Hak untuk beribadah bagi semua agama, dari eh, apa yang hari ini menjadi sorot perhatian masyarakat terhadap kasus pendirian Gereja eh, HKBP di Kota Cilegon. Sementara itu, pendeta HKBP Maranata Kota Cilegon, Hotman Marbun, meminta dukungan Komisi 8 DPR RI untuk mendorong dikeluarkannya rekomendasi pembangunan gereja di Kota Cilegon, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Harapan kami, Bapak Ibu yang ada di praksi PDP dan juga mungkin di Komisi 8, boleh menjembatani, memperjuangkan malah sampai keluarnya eh izin mendirikan bangunan ini seperti itu Hilman dan Rifki TVR Parlemen melaporkan